Pisang goreng Indonesia jadi camilan terbaik dunia. Ini 10 jajanan Nusantara yang wajib dicoba. Indonesia patut bangga sebab pisang goreng dari Indonesia dinobatkan sebagai hidangan penutup terbaik di dunia untuk kategori makanan penutup gorengan terbaik dan banyak diminati. Bahkan pisang goreng berhasil mengalahkan lebih dari 50 negara di dunia seperti yang dilansir Taste Atlas. Taste Atlas dikenal sebagai ensiklopedia berbagai jenis makanan terbaik. Dalam penjelasan Taste Atlas, pisang goreng menjadi camilan nomor 1 terlezat di dunia, kategori Best Deep Fried Dessert in the World. Nah, selain pisang goreng yang biasa dijajal untuk camilan serta teman ngopi maupun ngeteh, ternyata masih banyak aneka jajanan tradisional Nusantara yang tak kalah enak. Apa saja? 1. Klepon. Klepon merupakan jajanan berwarna hijau berbahan dasar beras ketan dengan isian gula merah dan taburan parutan kelapa. Nama jajanan ini sendiri bervariasi, selain klepon ada juga yang menyebutnya onde-onde di daerah lain. Tekstur klepon yang kenyal berpadu dengan rasa manis gula merah yang meleleh di lidah saat klepon digigit. 2. Kue putu. Siapa nih yang langsung keluar rumah saat mendengar bunyi penjual kue putu lewat? Jajanan satu ini terbuat dari tepung beras butiran kasar yang dipadu dengan gula jawa dan parutan kelapa sebagai topping. 3. Onde-onde. Onde-onde merupakan jajanan berbentuk bulat yang terbuat dari tepung ketan dan tepung terigu. Jajanan satu ini diberi isian berupa pasta kacang hijau yang telah digoreng terlebih dahulu. Lalu bagian permukaannya diberi taburan biji wijen putih. 4. Lemper. Lemper merupakan makanan berbahan dasar beras ketan dengan isian berupa daging ayam cincang atau abon. Adonan lemper yang telah selesai dibuat nantinya dibentuk menjadi bulat lonjong lalu dibungkus dengan daun pisang. 5. Nagasari. Nagasari merupakan panganan yang terbuat dari tepung beras dan santan, kemudian diberi isian berupa potongan pisang. 6. Kue cucur. Kue cucur merupakan jajanan pasar yang terbuat dari campuran tepung terigu dan gula aren yang digoreng. Makanya warnanya bisa menjadi kecoklatan. 7. Cenil. Cenil sekilas mirip dengan klepon, namun versi lebih mininya. Jajanan satu ini terbuat dari adonan tepung kanji yang dibulatkan, lalu diberi taburan berupa parutan kelapa dan gula. Ciri khas cenil sendiri adalah warnanya yang beragam dalam satu tusukan lidi. 8. Lopis. Lopis merupakan camilan yang terbuat dari ketan, dengan topping berupa parutan kelapa dan gula merah cair. Lopis yang dibungkus dengan daun pisang saat dimasak membuatnya mengeluarkan aroma harum yang menambah rasa nikmat saat menyantapnya.